Gak apa-apa. Menghilangkan rasa dingin. Cek gak nyeki. Aku mau menang kene pas ket Mumbai aku meteges. Melayu ngene. Letek. Wow. Amazing. Halo sobat waya jalan jajan dan jalan-jalan. Seperti biasa ada Dewi Oping di sini. Nah, kalian yang baru mampir klik tombol subscribe dulu di bawah video dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar kalian dapat notif gratis dari waya jalan seputar jajan dan jalan-jalan. Oke teman-teman, untuk pemesanan tiketnya bisa kalian cek di description box di bawah. Nah, ini tuh sebelumnya udah dipesan online ya, booking secara online seminggu sebelum kami berangkat. Jadi buat kalian yang mau ke Bromo, kalian harus booking online dulu. Oke, sahabat waya jalan, kita capcus berangkat lagi menuju ke penanjakan 1. Jadi jangan di skip videonya biar kalian itu mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya dari kami. Oke teman-teman, pantengin terus videonya sampai akhir. Dan di sini tuh ada banyak banget warung yang berjajar-jajar gitu, tapi udah tutup semua. Mungkin karena udah jam 2 siang, apalagi ini tuh hari Sabtu ya, teman-teman. Mungkin kalau di hari paginya atau minggunya itu pasti ramai di sini. Dan di sini ada Bukit Cinta yang kita lewatin. Tapi jangan khawatir, nanti kita bakalan mampir kok ke sini. Tapi kita sekarang harus mampir ke penanjakannya dulu ya, teman-teman. So, nanti aku bakalan liatin ke kalian juga tentang Bukit King Kong dan lain-lainnya. Jadi jangan di skip aja videonya biar gak kelewatan. Nah, saat ini kita sudah nyampe di penanjakannya kan. Nah, jadi ini lagi cari parkiran aja karena tempatnya lagi sepi. Cari parkiran yang benar-benar cocok atau pas. Semoga aja nanti di atas penanjakan sana cuacanya lagi cerah banget sampai kelihatan Gunung Bromonya. Oke teman-teman, itu suami aku lagi cari parkiran dulu. Oke teman-teman, kita ini sekarang mau naik tangga. Nah, seperti ini sambil lari biar kurus, biar cepet sampai. Nanti, aku keliru ya aku ya. Aduh, aku salah tempat, salah jalur teman-teman. Sinyal. Oh, enggak sinyal. Oke teman-teman, kali ini kita sudah nyampe di penanjakan 1. Tapi sayangnya kurang tepat ya waktunya, soalnya di sini lagi kabut banget. Tuh, yang di belakang aku situ sih enggak begitu kabut. Cuman kalau yang di sebelah sana, coba kita lihat sebelah sana. Di sana tuh kabut banget. Duh, maaf ya teman-teman. Agak ngos-ngosan soalnya tadi aku lari. Wow, amazing. Ini lagi kabut.
Oh, iya. Oke teman-teman, ikutin terus perjalanan kami di Bromo. Kita juga nanti bakalan nginep di sini. Pantauin terus Wayai Jalan, jadi kalian jangan kemana-mana. Buat kalian yang baru gabung di channelnya Wayai Jalan, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Klik subscribe dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa untuk like. Oke, kita bakalan turun dulu sekarang. Kita bakalan turun karena di sini udah nggak kelihatan apa-apa gitu, berkabut. Ya teman-teman, balik dulu. Silakan rasa diri cek kanjeki dok. Mafita. Ya yang nggak tentunya Mafita ya. Nungguin ya. Apa? Saking bersemangatnya dan happy, tralala trin. Enak sepi. Ini kita di penanjakan ini pas hari Sabtu ya teman-teman. Jadi sepi. Mungkin kalau tadi Sabtu pagi rame mungkin. Aku mau menang kene pas kene membaik metekes. Melayu ngene. Dan sekarang tujuan kita selanjutnya adalah ke Bukit Cimpa. Oke, jadi pantengin terus channelnya Wayai Jalan sampai akhir. Jangan di skip-skip karena kita bakalan seru-seruan bareng. Bah, tungguin ya. Oh. Nggak begitu dingin sih menurut aku ya. Juga adem lah kan. Nggak sama sekali nggak dingin Mas Ian. Indahnya itu awan kayak kapas. Ya, kita lewatin begitu aja Bukit Kingkongnya teman-teman, karena di situ lagi kabut tebel banget, jadi percuma aja kita kesana. Dan lagian juga pemandangannya biasa aja menurut aku, jadi kita lebih pilih ke Bukit Cintanya. So next di video selanjutnya ya teman-teman, tunggu uploadan video kami selanjutnya di Bukit Cinta Bromo. So sampai jumpa di video selanjutnya, see you, bye bye.